Assalamualaikum. Sekedar informasi untuk seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area prosesi akad nikah dan prosesi resepsi, sang dua insan yang bernama Fadilah Azkia. Fadilah Azkia adalah putri ketiga dari Bapak Dr. Andes K. Haji Tajuddin Mahfud dan Ibu Hajah Ida Faida SH. Menikah dengan Fatur Rahman Ahmad, beliau adalah putra kelima Bapak Almarhum Haji Ahmad Zubaidi Arif LC dan Almarhumah Ibu Hajah Lili Saryani. Sekedar informasi untuk hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area prosesi akad nikah. Akad nikah akan dilaksanakan edisi hari Sabtu pagi hari ini, tanggal 4 Maret 2023, berlokasi di Auditorium Syahidah Tangerang Banten. Dan kami mohon dengan hormat untuk seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area Pesantren Modern Syahidah, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah tersedia. Terima kasih. Akan tiba di area prosesi akad nikah. Sekedar informasi untuk hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area Pesantren Syahidah. Berikut profil dari calon pengantin wanita hari ini. Nama lengkap Fadilah Azkia, dengan nama panggilan adalah Fadilah. Beliau adalah putri ketiga kelahiran Tangerang 9 Oktober 1997 yang beralamat di Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Fadilah Azkia adalah putri dari Bapak Dr. Andes K. Haji Tajuddin Mahfud dan putri dari sang ibunda Hajah Ida Farida SH, dan beliau punya kakak Fahmi Arif dan juga Fajriah Amali. Adiknya adalah Fawaz Azami, dan nama keluarga besar beliau adalah K. Haji Mahfud dari Kresek dan Haji M.S. Harja dari Cikupa. Adapun profil dari calon pengantin pria, nama lengkap Fatur Rahman Ahmad, yang biasa kita panggil Fatur, ini adalah putra kelima kelahiran Bekasi 17 Januari 1997. Beliau kelahiran dari Bekasi, Jawa Barat, putra dari almarhum Haji Ahmad Zubaidi Arif LC dan juga putra dari almarhumah Ibu Hajah Lilis Haryadi. Adapun kakak-kakak dari Mas Fatur ini adalah Fahad Ahmad, Farid Ahmad, Fahmi Ahmad, Fauzi Ahmad dan Faruk Ahmad. Nama keluarga besarnya Kiai Haji T.B. Gozali dari Banten dan Haji Harun Tamami dari Bogor. Dan sekedar informasi untuk hadirin dan tamu undangan, dalam waktu sesaat lagi prosesi akad nikah akan segera kita mulai. Dan sekedar informasi untuk hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di prosesi akad nikah, bahwasanya keluarga besar dari Fatur Rahman Ahmad beserta rombongan sudah hampir mendekati lokasi area syahidah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada keluarga besar dari calon pengantin wanita, keluarga besar dari Fadilah Azkia. Kami mohon untuk berada di posisinya masing-masing dalam rangka menyambut kedatangan dari rombongan keluarga besar dari calon pengantin pria. Terima kasih. Sampai sore nanti akad nikah dan prosesi resepsi ini akan dihangatkan oleh Sanggar Seni Syahidah, yang pastinya akan memberikan suasana kehangatan di area prosesi akad nikah dan resepsi hari ini. Sanggar Seni Syahidah adalah sanggar seni kreasi santri dan juga para guru yang hadir di Pondok Pesantren Modern Syahidah. Dan kami mohon dengan hormat kepada semua hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area prosesi akad nikah. Kami persilakan mohon untuk sabar menunggu kedatangan dari rombongan calon pengantin pria, karena dalam waktu beberapa saat lagi akan tiba di area prosesi akad nikah. Terima kasih. Santri, maha guru dan juga seluruh keluarga besar dari Pesantren Modern Syahidah. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area prosesi. Karena dalam waktu sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Hormati, dalam waktu 5 menit lagi, keluarga besar dari calon pengantin pria Fatur Rahman Ahmad beserta rombongan
akan tiba di area prosesi akad nikah. Kami mohon kerjasama dari keluarga besar calon pengantin wanita untuk berada di posisinya masing-masing dan selamat datang. Staf Kepengurusan Agama Kecamatan Cigugong mohon untuk menempati tempat. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, Ustaz. Jadi kami mohon kepada semuanya yang sudah standby di posisinya masing-masing, dalam waktu saat lagi kita akan menyambut kedatangan keluarga besar dari calon pengantin pria, Fathur Rahman Ahmad dari Bekasi. Seluruh hadirin dan tamu undangan akan menyaksikan potret sejarah dari prosesi akad nikah sang mempelai yang bernama Fadilah Azkia, putri ketiga Bapak Dr. Adeske Haji Tajuddin Mahfud dan Ibu Hajah Idah Faridah SH. Dengan Fathur Rahman Ahmad, putra kelahiran Bekasi, beliau adalah putra kelima dari almarhum Bapak Haji Ahmad Zubaidi Arif LC dan almarhumah Ibu Hajah Lilis Haryani. Dalam waktu sesaat lagi, Syahidah Entertainment akan mengiringi prosesi penyambutan kedatangan dari keluarga besar calon pengantin pria. Kami mohon kerjasama dari keluarga besar calon pengantin wanita yang sudah standby di area posisinya masing-masing. Kami mohon untuk bersiap-siap dalam waktu sesaat lagi. Rombongan akan tiba di prosesi akad nikah. Terima kasih. Untuk keluarga besar calon pengantin pria, Fathur Rahman Ahmad, putra kelima dari almarhum Bapak Haji Ahmad Zubaidi Arif LC dan juga almarhumah Ibu Hajah Lilis Haryani. Selamat datang di prosesi akad nikah. Dan kami persilakan penyambutan untuk prosesi ini dari jutuk waktu durang hayu fungsi pasini di hari supaya ayu tihela bunggaran pakai hati sejasili di kaheman sang-sang badan titik diri ugiak untuk ibu kata pangkeas laksana pada jahati supaya ayu kesuburan hadirnya bait-bait cinta dalam kawih pasundan persembahan dari Sanggar Entertainment dalam iringan selawat dan pastinya menyambut kedatangan rombongan dari calon pengantin pria hari ini. Fathur Rahman Ahmad kelahiran Bekasi dihadiri dengan energi doa dari keluarga yang sudah tiba di area prosesi akad nikah hari ini. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, sebelum acara kita mulai, kami mohon untuk menempati tempat yang telah tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tsanaan 'ala Allah 'azza wa jalla. Salatan wa salaman 'ala Rasulillah wa ba'd. Salam teriring doa untuk kedua calon pengantin yang kami sayangi, Fadilah Azkia, putri ketiga dari Bapak Dr. Deski Haji Tajuddin Mahmud dan Ibu Hajah Idah Faridah SH. Salam ta'zim dan ucapan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Saudara Fathur Rahman Ahmad, putra kelima dari almarhum Bapak Haji Ahmad Zubaidi Arif LC
dan putra tercinta dari almarhumah Ibu Hajah Lili Saryani, para saksi dan juga pemberi prakata dari kedua mempelai, pemberi nasihat pernikahan dan staf dari kantor urusan agama yang kami hormati. Tepat hari ini, dalam nuansa bulan Syaban, semua mata tertuju kepada satu titik, bahwa hadirnya prosesi akad ini adalah untuk menuju satu mahligai, pesona, bahtera rumah tangga dalam naungan Allah Azza wa Jalla dalam frame sakinah, mawaddah, warahmah. Bidayatan li hadzal liqa, untuk memulai acara hari ini, mohon dengan hormat hadirin dan tamu undangan, mari kita bersama memulai acara hari ini dengan bersama membaca Mu'jizatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbal arsyil 'adzim. Dari alam auditorium Pesantren Modern Syahidah, kita akan menyaksikan potret sejarah untuk kedua mempelai. Dan prakata yang pertama, ungkapan tulus penuh dengan cinta akan teruntai indah dari keluarga besar Mas Fathur Rahman Ahmad. Kami mohon dengan hormat Bapak Ustaz Haji Mahmud berkenan menyampaikan niat tulus dan penuh cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan penuh dengan cinta, kasih sayang, niat tulus dari prakata beliau, tujuannya adalah yang pertama silaturahim dan yang kedua adalah silatul akdi. Maka dua frame inilah yang akan menjadi potret sejarah untuk seorang Fathur Rahman Ahmad dan sang istri nantinya. Maka ungkapan itu akan diterima dengan indah. Mari kita dengarkan bersama prakata dari keluarga besar Fadilah Azkiyah. Kami mohon dengan hormat Al-Ustaz K. Haji Imaduddin Falyatafadhal Mashkura. Kami ucapkan selamat datang Al-Ustaz K. Haji Adrian Mafatul Karim dari Pondok Pesantren Latang Sa'alun Wasal Kiai, berkenan mengambil tempat, dan para kiai yang hadir Ahlun Wasal dihadiri itu, kami persembahkan untuk menempati tempat. Tidak bagi ibu kiai, kami persilakan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat pemberi prakata dari kedua keluarga, Kiai Imaduddin berkenan berada di tempat, dan dari keluarga besar calon pengantin pria, mohon untuk satu frame bersama kami sebentar Bapak. Pemberi prakata dari keluarga besar calon pengantin pria berkenan untuk berada di depan terlebih dahulu, Pak Kiai, untuk di depan. Bisa di mengarah ke tim dokumenter. Antara dua keluarga, kami persilakan berkenan untuk menuju ke area depan. Dari tim wedding organizer berkenan untuk men-set, dan tim dokumenter silakan ambil posisi. Sebuah potret yang bahagia pastinya muncul dalam satu frame menuju pesona keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dua frame keluarga ini pastinya menuju ke satu titik, bahwa anak alim soleh alimah soliha adalah harapan dari keluarga besar kedua mempelai. Penjelasan simbolis adalah salah satu rentetan acara di prosesi akad nikah hari ini, Fathur Rahman dan juga Fadilah Azkiyah. Dan kami persilakan untuk mengambil posisi tim dokumenter. Kami persilakan kembali ke tempat, dan kami mohon dengan hormat kepada hadirin dan tamu dengan demi kehusuan dan ketertiban acara di suasana pagi hari ini, mohon untuk tetap duduk di tempat yang telah tersedia. Dan kami mohon
dengan hormat kami sambut petugas akad nikah. Wali nikah yang terhormat Bapak Kiai, kami persilakan untuk mengambil posisi. Kemudian kantor urusan agama Kecamatan Cigopa Ustaz, kami persilakan para saksi berkenan mengambil tempat sebelum tilawah ayat suci Al-Quran dilantunkan di auditorium hari ini. Saksi dari calon kedua mempelai, kami persilakan. Belum menuju ke prosesi akad nikah, mari kita dengarkan dengan seksama lantunan gemba wahyu ilahi, tilawah ayat suci Al-Quran penuh dengan bait-bait cinta, penuh dengan bait-bait kasih sayang yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Marzuki. Disilakan. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ahibati fillah. Figur Fadilah Azkiyah pastinya akan meminta izin dari keluarga besar yang terhormat di alam syahidah ini. Kami mohon dengan hormat untuk prosesi izin menikah ini. Fadilah Azkiyah berkenan membacakan bahasa cintanya. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, bahasa cinta dari sang putri terutai indah di depan kedua orang tuanya, dan ketika suara dari Dilah ini terdengar, semua mata tertuju di mana Dilahnya berada. Semua mata tertuju kepada sosok Fadilah, dan nanti kita akan hadirkan setelah proses akad nikah ini selesai. Kami persilahkan Pak Kiai Tajuddin beserta Ibu untuk kembali ke tempat sebelum dimulai prosesi akad nikah hari ini. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami banggakan, selanjutnya staf dari kantor urusan agama Kecamatan Cikupa, Al-Ustaz Haji Suharli akan memimpin prosesi akad nikah hari ini bersama khutbah nikah Al-Ustaz Kiai Haji Mahfud. Kami persilakan. Allah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Ya Fathur Rahman bin Haji Jubaidi Arif, uzawwijuka ala ma amarallah nabi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi'ihsan. Ya Fathur Rahman. Sang pengantin wanita Fadilah Azkiyah yang sesaat lagi akan tiba di area prosesi akad nikah. Buah sang pengantin wanita ini bernama Fadilah Azkiyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan menghantarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ananda berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Atikuni halawata afikum wa syukrikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih, nasyukur, mubarakallahu fikum. Baik-baik cinta penuh dengan nur sakinah, mawaddah warahmah, menjadi bekal bukan hanya untuk sang pengantin, tapi bekal untuk kita semua yang hadir di prosesi hari ini. Jazakum khairan ustadzna. Ahibati fillah, selanjutnya tim dari wedding organizer, kita akan berset bersama tim dokumenter untuk segmen foto akad terlebih dahulu. Kami persilakan pengantin untuk standby, petugas akad untuk standby bersama kedua orang tua pengantin untuk pengambilan gambar sejenak. Ada doa untuk kita semua. Baik, Pak Kiai Tajudin bersama ibu dan keluarga besar dari Fatur juga boleh untuk gabung. Oke, silakan untuk mengambil gambar terlebih dahulu, setelah itu keprosesi ramah tangan. Ya, mohon untuk standby di tempat para kiai yang terhormat untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Ibu-ibu kiai, kami persilakan untuk memberikan ucapan doa restu untuk sang mempelai dan sekaligus untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Di acara prosesi akad nikah sang mempelai hari ini, dan sebuah kesyukuran bahwasanya prosesi akad nikah hari ini dan resepsi pernikahan dari Ananda Fadila Azkia dan Faturrahman Ahmad ini disaksikan langsung oleh para kiai pimpinan pondok pesantren di area Tangerang Banten dan sekitarnya. Persiapan selainnya adalah prosesi sungkeman, nanti akan dipandu oleh Ibu Dede. Kita ambil gambar dulu untuk keluarga mancan. Isemnya itu biasanya ada anak menuju anak terdekat.
Kasih makan aja. Ini ingat waktu ini apa kuliah ceritanya? Sudah di Ciputat itu. Ini ada di karena sudah penuh. Cukup lagi saya. Wah, aku mah iseng nih. Kayak begini sih. Kenapa foto bener foto? Nih, foto ini. Mas, sejarah banget nanti. Jadi angkat jadi abang saya, anak Kiai Rifai dulu tahun 85 masuk. Sisirnya masih ada enggak? Ya mas, sisirnya bukan begini, cocok-cocok. Buat taksi ya. Kedah para kawan. Informasi bahwasanya yang sampai tiga dalam proses resepsi. Yang saat ini masih siap-siap untuk menampakkan langkahnya menuju ke area prosesi resepsi pernikahan sang mempelai. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin pemirsa yang masih berada di luar area acara, persilakan untuk menempati tempat yang telah tersedia. Resepsi pernikahan hari ini masih sebagai bukti bahwa pelaksanaan yang proses yang dilakukan dari Taliban sampai di Asia. Terima kasih. Setelah ini ada pelemparan bunga sebagai simbol yang luar biasa, dan kawan-kawan dari teman-temannya Fatur dan Fadina silakan untuk merapat di area tengah. Halo, Ustaz juga tanya, silakan untuk merapat di area tengah karena setelah ini ada pelemparan bunga langsung dari sang pengantin. Diambil gambar dulu. Akan pandu dari zona depan. Ustazah Devina, request dari pengantin, merapat langsung ke zona depan. Para ustazah juga silakan merapat ke area depan pelaminan. Siap-siap yang tadi. Sudah kumpul enggak? Oh. Pengantin pun dengan Ustazah Devina. Para ustazah merapat di sini, dari Sanida. Sudah standby? Pengantin standby. Siap ya, semua yang di depan standby. Kita hindu. Siap keadilan. Posisikan keadilan. Bunganya diarahkan. Siapa yang akan mendapatkan bunga? Bunga penuh cinta hari ini. Kita hindu. Dalam hitungan satu. Siap ya. Dukungan tersiap. Satu, dua, dua, tiga, ngapain hari ini? Berikutnya, siap, satu, lari lah. Satu, dua, lempar. Gak jadi cinta. Mereka teriak bohong.
2 3 Angkat bolanya. Langsung mau juga set.